Ya, tidak semua nikmat kita pamerkan. Ya. Tidak semua nikmat kita pamerkan. Oleh karena Nabi Ya'qub, waktu Nabi Yusuf bercerita, dia melihat ada bintang-bintang sujud kepadanya, matahari dan rembulan. Apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu. Mimpinya itu anugerah. Ini maknanya baik. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka hasad dan mereka bikin makar. Nah, kalau kita sebutkan semua kegiatan kita, ya, ini kelihatannya bukan masalah akhirat, tapi masalah duniawi. Pergi ke restoran, masak ini, masak anu. Ya, mungkin ada orang yang hobi aja, ingin share, ya, ingin hobi bagi kebahagiaan, ya. Tapi saya katakan tidak semua kita share. Tidak semua kita share. Dan kita perlu untuk menyembunyikan privasi kita. Tidak semua jalan-jalan kita sebutkan, ke jalan ke sini, jalan ke sana. Ya, ini mungkin bukan masalah ria, karena ini perkara apa? Duniawi. Tapi mungkin pamer, ujub, sombong, dan macam-macamnya.